kebanggaan. Aku body seksi ga? Hey, body ga? Ayang sini. Wey! Kan punya gue, masa lo ayang-ayangin? Seminggu emang lo abis sendirian. Kamu menganggap dia adalah pria idaman kamu? Iya. Dia jenggot kumisnya sama-sama aku. 11-12. Karena aku lebih suka pria yang berbulu. Dia tidak ada bulunya. Atas siapa? Dia nggak tahu. Lo mau tahu yang di bulunya di mana? Mau dong. Nih, di sini. Gimana? Oh, jadi ini cowok lo. Oke, nggak masalah. Oh, ini cowok lo. Kan bodyguard. Hei, kamu kan bodyguard, jadi ya. Emang aku bodyguard kamu? Iya. Kalau bodyguard di mana-mana kan nama bosnya intim ya. Buktinya sampai sekarang aja aku nggak tahu nomor WhatsApp kamu. Kalau bodyguard itu kenceng, lembek, body lotion. Jadi kamu lebih memilih dia? Yes, aku lebih... Kamu daripada dia milih dia? Aku milih dia dong, masa aku milih dia? Alasannya apa kamu milih dia? Jelas-jelas dong, aku udah bilang dia punya sesuatu yang tidak kamu miliki, Wendy. Nah, apalagi dia. Gua memilih dia karena dia bisa goyang dobret. Apa? Goyang dobret! Ini aja Mbak Bianca, kalau saya sebagai bodyguard kan saya sangat mengenal sekali karakter bos saya. Tahu. Lagi pula gini, Mbak kan dulu punya pacar juragan stick. Ya kan, zaman dahulu kala. Siapa sih? Udah kupirai. Yang ini, bos saya ini juragan empang. Juragan empang! Juragan empat, gitu. Ya udahlah. Begini lah. Aku udah bosen sama kamu. Aku tidak akan kembali lagi dengan kamu, Wendy. Ya udah Mbak. Gimana kalau kita pergi bertiga naik kereta malam? Hah? Kereta.